Ahmad. Pemain Sarawak menanti dalam kawasan penalti Negeri Sembilan, menantikan sepakan pencuruh. Lee Chang Gun. Tadukan cantik untuk memastikan jaringan penyamaan Raja Imran. Untuk memastikan Sarawak United bangkit, menyamakan kedudukan dalam situasi sepakan penjuru. Jadi percubaan tempat pertama dari Sarawak terus berjaya untuk membuahkan hasil. Raja Imran Shah, jangan ini jaringan peribadi pertamanya pada musim ini. Pemain pertahanan yang naik ke atas untuk bantu ketika set piece. Ya, satu antara yang begitu baik dilakukan oleh Ali Chong Hun sebentar tadi. Dan di sini kita lihat bagaimana Raja Imran, beliau datang daripada belakang cuba untuk melakukan tandukan. Dan saya rasa tidak ada pemain-pemain yang mengawal larian yang dilakukan oleh Raja Imran sebentar tadi. Dan perlu dipersalahkan oleh pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Kerana kita tahu pasukan Negeri Sembilan mereka beraksi dengan begitu baik. Tetapi sayangnya mereka dijaringkan dengan gol yang sebegitu rupa. Pada saya, pertahanan Negeri Sembilan perlu dipersalahkan.